Welcome to PC Rizky Irfananda White 69 Project PC Special Performance White BKR Production. Wes, pokoknya kabeh. Oke kawan, kembali lagi bersama Arjuna. Cek di sini luar biasa sekali kan semuanya. Hari ini Arjuna kedatangan tamu spesial ya. Dan karena untuk akhir-akhir ini ya, ini dunia media sosial atau dunia per-youtuban, pertrukan, kabeh pokoknya. Itu sedang diramaikan dengan munculnya atau datangnya sesosok. Bukan sesosok ya. Munculnya telah rilisnya New Tawakal 5. Dan luar biasa sekali ini berhasil menyita perhatian dari mania-mania seluruh Indonesia kan semuanya. Apakah keistimewaan dari New Tawakal 5 itu? Coba kita nanti bongkar-bongkar langsung bersama sang drivernya. Iya, ada Mas Coyok kan kawan semuanya. Dan tentunya di sini luar biasa karena untuk driver-driver yang kondang-kondang itu sering mampir ke sini. Selanjutnya adalah giliran kamu. Tapi sebelum itu kawan-kawan semuanya, kita saksikan dulu ngobrol-ngobrol kita, ngulik-ngulik kita bersama Sam Coyok. Yuk, Sam Coyok bisa ke sini, yuk. Oh. Oke, kita duduknya sini, duduk sini. Oke. Duduknya sini. Oke. Agak sini dikit. Oke, luar biasa sekali kawan-kawan semuanya. Kita sudah kedatangan Sam Coyok ya, yang punya rambut jambul kobong. Selamat dulu. Selamat sore Sam Coyok ya. Siap. Oh, siap luar biasa. Ini Sam Coyok, ini driver New Tawakal 5. Oke, ini tadi dari mana kemarin? Dari Sumatera, dari Lampung. Dari Sumatera, Lampung, Kota Bumi. Kota Bumi. Dan kebetulan di sana juga ramai sekali ya. Ramai. Untuk mania-manianya juga full. Oke, dan tentunya karena memang New Tawakal 5 ini sudah dinanti-nantikan banyak mania ya. Pas arah ke barat kemarin itu lewat tol ya. Tol Panjang. Lewat Tol Panjang. Jadi tidak banyak yang bisa menemui. Dan pas arah ke timur, ini arah ke mau bongkar mana? Bongkar Jember. Mau bongkar Jember ini pastinya memang sengaja lewat bawah juga karena banyak yang request untuk ketemu gitu ya. Iya. Oke. Dan ini pengalaman pertama tentunya. Iya mas. Pengalaman pertama bawa New Tawakal 5 ya. Ini ke arah barat kemarin. Sampai saat ini bisa mampir ke basecampnya Arjuna ke Purwodadi Gerobogan kawan-kawan. Kalau karena banyak yang tanya mas Arjuna rumahnya mana atau gitu kan. Ini. Rasanya gimana tuh? Rasanya gimana banyak yang nyegat-nyegat itu menghadang itu rasanya gimana? Ya kan ini awal perdana mas. Oh, artinya ingin menyenangkan mania-mania. Oh gitu ya, ya. Pokoknya bendo seneng sih gitu ya. Gitu mas. Dan nanti kalau sudah beberapa kali PP, pokoknya kerja gitu ya. Iya. Kalau istirahat ya istirahat gitu. Seperti itu. Kalau ini memang khusus spesial menemui mereka ya. Iya. Ini tadi udah berapa kali berhenti nggak hitung ya? Tadi itu mas, mulai tadi malam sampai gitu ya? Ini ya. Oke, dan tadi sampai ketiduran di sini 1,5 jam tidur di tempat Arjuna. Ketiduran Arjuna. Arjuna tidak berani bangunin. Tadi ini kemarin kan itu ada insiden tasnya ketinggalan itu gimana ini? Oh gini mas itu. Waktu itu di bel sama juragannya kopi itu, jadi yang terburu-buru. Saya udah ngingatkan Samitin. Ngatain
baju kamu, tas kamu nggak hilang, ah nggak ketinggalan, nggak. Ternyata nyampe kota bumi ketinggalan biasa. Oh. Ya. Duh, itu kemarin kan sempat diantar sama anak CCTV juga ya. Oh iya, iya. Itu jaraknya lumayan jauh apa masih deket? Oh, jauh mas, metro ke gerbang tol itu jauh. Oh, diantar gitu ya. Luar biasa. Jadi jangan sekali-kali meremehkan mania-mania semuanya, kawan-kawan semuanya. Jadi kita tidak bisa memandang sebelah mata. Mereka itu adalah bagian dari kita semua, bagian dari para driver, bagian sebagai KWP lah. Intinya jangan sekali-kali meremehkan mereka, ya lah. Apapun itu, sebagai memang benar-benar mereka itu berguna bagi kita semua, bagian dari kita. Oke, sampai luar biasa sekali. Untuk tadi ke sininya bawa supir kiri tentunya. Yeah. Tadi bareng siapa ini? Bareng Sam Ipin. Oke, nanti kita pagi ke sini coba ya. Dan ini pengalaman ini kan bawa truknya Mbak Dela gitu ya. Truk Mbak Dela atau Mbak Pink gitu ya. Tentunya ini sangat luar biasa sekali ya, antusias dari manek-manek semuanya. Dan pastinya ini nanti kita coba akan setut bareng Arjuna ya. Nanti Arjuna akan setut coba rasanya kayak apa numpak truk glowing gitu. Numpak truk anyar, truk apik gitu. Nanti kita akan bareng-bareng coba masuk dalam kabinnya. Kita akan setut bareng dari dalam kabinnya New Tawakal 5 kan semuanya. Oke, Samyoyo seperti itu. Dan ini untuk bosnya sendiri seperti apa? Memang mempercayakan kepada Samyoyo? Iya, bos diserahkan sama saya. Oke, ini sudah tanggung jawab. Oke, New Tawakal 5 kamu yang bawa gitu ya. Iya. Pasti diwanti-wanti, kowe kok aja kaget nak kowe terkenal gitu ya. Oke, luar biasa kan kawan-kawan semuanya. Dan ini sampeannya belum punya istri ya? Oh, punya. Oh, udah punya. Oh, punya, banyak. Oh, alah kirain belum punya. Tapi baru satu ya? Iya, baru dua, Mas. Oh, baru dua. Baru dua istri, Mas. Oke, seperti itu kawan-kawan semuanya. Dan juga kebetulan hari ini tadi Samyoyo kesini New Tawakal 5 bersama Sam Ipin juga. Karena ya, bentuknya dasnya kayak Upin-Ipin dan melantas gitu. Nanti coba kesini. Dan sama juga bersama para drivernya Arta Trans. Nanti kita coba panggil bersama-sama kawan-kawan semuanya. Yuk, untuk Sam Ipin mana? Kesini coba, yuk. Sini, kesini. Semua. Ah, sini ini lagi ini dulu. Ah, sini. Amin, durun. Nah, sini. Oke. Ini ada Sam Ipin. Nah, ini kebetulan yang garap juga New Tawakal 4 dan juga yang garap New Tawakal 5 juga ya kemarin ya. Iya, iya. Oke, kebetulan Arjuna pas datang ke markasnya New Tawakal itu ke Jember ini. Ini lali. Wong lucu. Oke. Dan ada juga dari kawan-kawan Arta Trans ini coba yuk. Ayo sini, Mas. Oke, sini. Ayo, Mas, sini, Mas. Oke. Sini si glowing. Oke, kita akan close sini. Wes, pokoknya neng lagi neng sar. Ngisar gini, dodok tengah, kita close aja. Oke, kita rame-rame kawan-kawan semuanya seperti itu. Lega, Mas. Oke, yuk. Ah, ngono wes. Oke, kawan-kawan semuanya luar biasa hari ini Arjuna kedatangan kawan-kawan dari Jember ya. Ada dari Arta Trans. Nanti salamnya sama bosnya Arta, Arta Mas Bayu. Siapa? Wahyu, Yudi, Mas Yudi. Halo, salam dari Arjuna CN. Kapan nih ngundang Arjuna Rono? Biar. Oke, luar biasa sekali. Kita ini sama Mas siapa? Mas Mehmet. Oh, Mas Mehmet. Oke, luar biasa. Ini tadi bawa Arta Trans kawan-kawan semuanya. Karena untuk New Tawakal sendiri juga sering muat dari Arta Trans ya. Iya. Oke, salam buat Mas Yudi. Oke, di sini ada ini kemarin sudah pernah ketemu Arjuna itu. Ini namanya kemarin Mas Gondrong, sekarang ganti siapa? Ya? Oke. Ini ada Sam Gondrong kawan-kawan semua dan sekarang pakai Arta Trans. Oke, luar biasa. Terima kasih kawan-kawan semuanya sudah selalu stay di channel YouTube Arjuna CN. Luar biasa hari ini kedatangan tamu-tamu kawan-kawan Arjuna dari para driver dari Jember dan ditunggu untuk para driver yang lainnya. Dan akhirnya kita pamit undur diri. Kita nanti akan lanjut setut-setut bareng dari dalam kabin New Tawakal 5. Seperti apa keserahannya. Terima kasih sudah menonton. Salam Arjuna CN. Wes pokoke kabeh.